sebuah ambulans menabrak 5 pemotor di Sawangan Depok pada Senin pagi. Menurut warga di lokasi, kejadian berawal ketika seorang pengendara melaju kencang dari arah berlawanan hendak menyalip truk. Namun jaraknya yang begitu dekat dengan ambulans mengakibatkan ambulans banting setir sehingga menabrak 5 pengendara di depannya. Diketahui, ambulans tengah membawa pasien dari Rumah Sakit Citra Arafik Sawangan menuju Rumah Sakit Citra Arafik Kelapa II. Berapa motor? 5 motor ya? Iya. Ya, ambulans kan cepat gitu kan. Memang bawa pasien dari Arafik sana ini ke Kelapa II. Korbannya banyak, Pak, tadi? Satu. Yang luka? Enggak, yang dibawa, yang di ambulan itu bawa pasien dari Arafik yang di Pengasinan mau ke Kelapa II. Memang udah gawat pasiennya. Tadi turun dipindahin ambulan. Dibotong sini. Ada berapa motor tadi, Pak? Yang apa? Yang ditabrak ambulan? 5. 5. Tahu 5 atau 6 lah. Kita geletakan di sini nih. Ini baru nih. Oh. Apa namanya ini lah, pokoknya nanti bisa jalan lagi. Para pemotor yang mayoritas hendak berangkat kerja tersebut mengalami luka-luka. Saat ini, para korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara, polisi memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa tersebut. Ambulannya dari sana, benar?